Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang semangat ya. Luar biasa malam ini tanpa saya sadari. Kalau beliau tadi sahibul majlis Gus Khairan menyatakan bahwa beliau suka sama Ki Malik, sebenarnya Ki Malik jauh lebih suka terhadap At-Taufik yang ketemu hari ini. Kalau beliau sering lihat di YouTube, Ki Malik juga lihat mendengar At-Taufik dari YouTube. Allah telah mempertemukan malam ini, alhamdulillah. Ada juga vokalis yang barangkali lebih ternama dari Ki Malik, yaitu saudara Ahmad Tumbuk yang luar biasa suaranya. Ngereng setejak doa ke Allah, mudah-mudahan di dunia dipertemukan, kelak di akhirat sama-sama dipertemukan di surga Allah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahalla lana nikaha wa harrama lana sifa wa au'ada ilai al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadarat al-kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'ana al-kurama, para masyayikh, para kiai, segenap jajaran tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran pemerintah setempat yang saya hormati, tidak lupa sahibul hajah Haji Nasir Satibun di samping kiri saya yang saya banggakan, tidak lupa pula mempelai saudara Samsul Arifin beserta Diana yang saya yakin malam ini cukup berbahagia. Dan yang kami banggakan Majelis At-Taufik yang kalau tidak salah datangnya dari kota Sampang, Madura, tepatnya di Kerang Pinang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Kemasan acaranya dalam rangka Walimatul Urus. Ini ada saudara Samsul Arifin. Alhamdulillah ada di atas. Nikah komandana. Sini kah sorban merah ini penting, ini yang sedang menambai-lambaikan tangannya nih kah, nikah saya tua akina, nikah pemain baru, mun saya ada dia kan pemain lama rela. Jadi ada banyak aturan-aturan yang bisa kita dengar malam ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pernah satu saat sahabat ditanya. Sahabat bertanya kepada Gedi Rasul. Beliau bertanya, "Mal miskin ya Rasulullah? Siapa orang sepaling miskin kuste? Pasera orang sepaling miskin odi itunya ka ento kuste?" Kanjeng Nabi adabu, "Miskinun. Miskinun. Miskin rajulun laisa lahu imra'atun." Nabi menyatakan miskin, miskin
miskin, telung kali Nabi ini. Kalau lafad Arab diulang tiga kali, itu menunjukkan litaukit, artinya pengokohan, ongku-ongku miskin orang laki dia. Siapa orang laki sebaling miskin? Rajulun laisalahu imra'atun, ia orang laki setan di bini, jadi orang laki sebaling miskin. Agak lagi? Ada juga ditanya, dan siapa lagi ya Rasulullah? Miskinatun, miskinatun miskina, imra'atun laisat laha rajulun. Miskin kia orang bini, miskin kia orang bini miskin. Siapa sih paling miskin? Orang bini setan di laki, dialah yang paling miskin. Apa napa kiai? Karena yang namanya laki-laki pasti butuh perempuan. Yang namanya perempuan juga tidak mengkhianati, dia juga butuh kedatangan seorang laki-laki. Gimana banten? Kengain pak, nika gula pareng oning ke panjenengan benih panponapan. Tidak ada alasan kangkui abek nika, cinta itu adalah suci. Keinginan manusia terhadap perempuan reng lake montero kareng bini. Mun bade ke lake setong saat cinta kareng bini untuk kemudian dia lamar sokoren mun ke lake endi cinta. Kini banten. Jagi kirin, kini ke bener. Sesosa mun reng lake tandi bebagalen kareng bini. Sampai umur telo bolo tande, telo lema tande. Lah kon nang kandeng sape mulu. Nika se tak pati beres. Kini banten. Sebeli kareng bini mentro kareng lake betul. Asalkan ada tata cara, ada kaifiah yang diatur dalam agama. Caranya bagaimana kiai, tatkala perempuan suka terhadap laki-laki atau tatkala laki-laki suka perempuan, caranya pertama khitbah dilamar dulu. Kenapa? Karena perempuan tadi punya orang tua. Gina bandan. Kalau selesai khitbah, bagaimana caranya yai? Langsungkan akad perkawinan agar kemudian perjalanan hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu. Saudara Samsul hari ini sudah punya Diana. Diana hari ini sudah punya Samsul. Gimana cara menjaga kedamaian dalam keluarga? Bagaimana tanggung jawab pertama? Ayat amaha idza ta'ima wa ayaksuha idza taza. Kewajiban pertama reng laki nikah memberikan nafkah. Bengal akabin, bengal abelenjain. Gina banten bu. Bengal akabin, bengal memberikan aksesoris perhiasan dek kasih bini. Kalau kemarin Diana ngakan kebapaan, hari ini Diana tanggung jawab Samsul. Kalau kemarin Diana sakit dibawa ke dokter oleh kedua orang tuanya, hari ini adalah tanggung jawab saudara Samsul. Oleh karena itu, kayak gak enak ya. Diana ebeki kebeen tepaan tindatina nak tepaan kuspe kuse aura kecantikannya nampak pahe lamar ben been. Caranya bagaimana? Kalau orang tua tidak yakin kepada menantu bertanggung jawab, demi Allah tak ebeki ibu kita bentar. Bayangkan anak kita sejak kecil mau dilahirkan saja nyawa taruhannya, tak gampang orang bini hamil 9 bulan kita bentar. Wahnan ala wahnin, capek, payah atau pang payah. Dan tatkala orang perempuan akan melahirkan, nyawa taruhannya. Benar-benar. Bayangkan bayi itu paling kecil, standar kedokteran 2 kilo 6 on. Normal 3 kilo bayi. Ingat butuh akuaria. Kan teger mandelik mbok ngelahiraki. Jadi nepan tadi saya aja ingat butuh akuaria. Ah. Seboran seboran mik bedi serajeun seborana. Dada, nyawa taruhannya. Kita mandat. Dan tatkala kemudian dilahirkan, apa sudah selesai? Tidak. Wa fi saluhu fi amain, 2 tahun nyusuen ring tua. Ako padeng eke lain, akemi eke lain. Tatkala kemudian jatuh dia bawa ke dokter leso kiba pecet, capek reng tua. Bener dan bener. Tatkala SD mulai ajarin azoroi, tatkala SMP ibedain, tatkala sudah SMA dia menjelang remaja
aura kecantikan saudari Diana nampak pahitum sendemin ben Samsul. Mun dak geng derbender minta billahi taibaki ba. Pakeramatin tetikiae pasokiin orenga tapi caran minta tak sepa. Eh tolak pak, kenapa? Harga diri yang tidak bisa dibeli. Bener dah mantan? Mangan mun kamat tua pasopan. Assalamualaikum. Padahal jen komo jen salah istonari. Coba mun ki lamaran pasopan mainkan tiga jari. Mun ngakan telo geriki. Cotek-cotek garis. Mak sekuni pengakan anak. Apa jawaban menantu tak langkung kebiasaan kan? Ya, colok cerpak melulu benar. Sorong minum mungkin lamaran ya Rob. Udah banyak variasi minuman. Ada teh, ada kopi, ada susu. Bahkan ada minuman yang nuansanya menyegarkan. Ada larutan cap kaki tiga. Lengkap dengan extra josh dan kerating daik. 7 variasi minuman. Cetak yenom dia ben mantok. Sampai matua nungucak nak. Mata yenom nak. Pola puasa nak. Soim dah. Nyaut menantu bunten kayak itu. Ia muntah apa sah enom nak ni serembun wangok congoan. Hanya menuangkan air aqua di gelas sedikit enggak banyak. Tekuk gelas bermantoh doa dinyaringkan. Tekuk gelas. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Sampai tak kerjat matuan. Ya Allah, tatangga nak tak kerjat. Santri dimma, alumni dimma. Mantono beenjiria. Cukup mak nginum lah. A'udzubillah. Ajri muni beri nasek deki atahlil mantun abang jirjat. Luar biasa. Hari mun ki lamaran. Kita bantan. Tapi jejel lihat. Tatkala anak sudah didapatkan. Perkawinan sudah dilangsungkan. 1 tahun, 2 tahun. 3 tahun, 4 tahun. 5 tahun landi anak. Jejel abes. Bapak guna mantoh mun ngakan telok riki. Mulai dengan cakar-cakar harimaunya. Lema kriki epa krodu yu sampai matuan akentang ya Allah mak jan serenyetang manto gabudi sangang tahun mulai tade le selanginum tade auzubillah nak melakopin matuan yang bongin tak ada bola terberes mun beda manto ngak riari. Lalu harapan saya bagaimana saudara Samsul, saya yakin kalau kemudian ikut lalam paring sepona muka-muka berkembang rezekina. Sebab tetireng lake ri bangala kabin bangala belenjain mun kun birah meria siapa tak tahu. Gina banten. Caranya bagaimana? Mun gul ka mak nyaina mohon maaf Pak. Pertanyaan pertama saat aku nikahkan istri, gula tanya ke maknya, "Deer nembian napa ning gulung aja." Anapa gak mak tanya ke kanan? Maaf, saya tidak akan pernah merubah menu makanan bian. Mun basembian ekabin ben kaulejan koros le, apa boleh pas tak sehat, sabak emmu gula ka matua. Luar biasa pertanyaan. Mangkana gula benar ka maknya ini kada kada ernah mun gulaku pasti bon rawon. Siang lalapan. Lemalem nega sop buntut. Ongguan ba. Minumannya es jeruk, jus wortel, penghilang kolesterol. Benar ter. Mangga nembian kek lakek re, ayo tender ya. Rawon, soto, lalapan. Ter bade pak bulan coba. Aminnya buki ke si bini bapak. Keng se lakek bah, kereteng janding deban gobeng apa lebih. Iya mun tak mampu dak ada jujur ke si bini, asalkan jangan monoton. Cak dengar dengreng laki tak paham kaki ni kagak belenje. Masak sekemik tahun, ebri lop kolop melolo. Kulak kudun labu. Siang merongki, lemalem nyeraki arnung kagak sabo. Ya odin odi pak, keng cuma perkembang nasi bini ini lembun apa bukan lembun. Ngerset sekuni akan tok si bini. Ngerset bama akan tok lek dun labun mereka bebek tabu. Siapa saya salah? Ia saya lah kek tak berarti bener. Gila betul. Mula saya lah kek usaha. Mula saya lah kek lah belanjain ke si bini. Bagaimana feedback timbal balik perempuan kepada suami? Ingat, ring bini paratin buki. Saudari Diana dengarkan. Debuna Sayyidina Ali. An-Nisa'u Karrayahin.
Perempuan itu bagaikan bunga-bunga. Kalau bicara perempuan, identik dengan kecantikan. Orang bini ria cantik, api, indah, harum, segar, mewangi. Woman is beautiful. Kecantikan milik perempuan. Ya enggak? Mangkan direng bini para tinggi. Tapi kalau sahabat At-Taufik luar biasa. Saya lihat cantik-cantik dari tadi ini. Luar biasa. Tetiring bini jak bejebeh. Tetiring bini ayo yang cantik. Ongguan mak. Karena ring bini reka kaya nereng lake. Can gele. Makilah tandik mobil. Makilah tandik sepeda motor. Makilah tandik pan-apan. Tapi di bini soki pak. Kenapa? Karena kekayaan sebenarnya ada pada tubuh perempuan. Munki ngude. Saudara Samsul sering mendaki gunung. Senang dengan panorama-panorama yang indah. Munki ngude. Sekut mancing ke sungai. Munki ngude. Sekut entar ke rumput yang menghijau. Tapi munladi bini, untuk apa pergi ke gunung dan sungai? Karena pada tubuh perempuan sebenarnya sudah lengkap di dalamnya. Kita bantan. Nong gunung nah beda. Mara openin jadi. Sungai ah beda. Lengkap ben burombune dalam je beda. Mangga ada remaja rana openin perempuan adalah sesuatu yang indah di mata laki-laki. Mangga nani bini ayo berdandan ke bibir ji pamirayu mun bade selake ge lipstik pake sehingga suaminya terkejut melihat bibir istrinya. Mari dateng ngabes bibir si bini. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Mula bibir kau jak buah naga karena para ekombi berarti dia. Dah iya jak neng depor melolok. Sila kek dah tengah lakau dah emal lek. Depor kak marara keluar lek. Tak mare ya rakora. Selayan darin ben sila kek. Ya Allah mengak butomang bibir lek. Siapa sih ngecubu butomang? Mangkana bu ebo yang cantik. Kiwa ke? Kalau bisa karakter suami dipahami. Bu ebo gini ngaki. Karena karakter suami tidak sama. Beda yang laki seseneng nyium leher si bini. Beda. Berarti seneng ke leher. Teger ngup-ngup si bini nyium leher. Iya tina lah yu. Ya karakter tak pada yang laki. Iya leher semprot ke parfum yu. Mak leh si laki seneng. Paham ki? Beda si tak seneng ke leher. Reng laki. Kobe nga si duk roduk benar. Iya kobe nga parfumin yu. Bahkan pahami karakter suami. Bodoh se nyursor ke kelenjap nama lol. Bagi ngak wong kuang rosi laki mana. Iya kelenjap ne semprot yuk. Ya bagi mereka yang tidak paham karakter suami. Antisipasi semprot ke pina. Leher semprot. Kelenjap nambian. Mi ikening pentang bensi laki. Pahici yom celok celok. Semprot ke parfum. Mun tak tahu ke karakter si laki. Munteng semprot. Karena yang laki kadung ngamuk. Tak jelas pahit di masjid ibn si munteng itu. Mangan semprot ke parfum. Tabu semprot. Ki? Beben tabu semprot. Boreng laki kadung ngamuk kok tak ketemu pak. Sial bian mun kening cium jirian apa. Ledak rumah caranya semprot. Mulai semprot ke parfum ke kapi. Terantisipasi maka impian tangit depon selake dateng ecium le era aromanya apel korang seneng dak dem e pentang kelencapna ecium ben selake aromanya ekstroberi. Suami mana yang gak suka nungep ke munteng bunangkah Alexer katabu buturin ya rab nungep beben tabu buko kereng mulai sabon yu bemare kebele engkau ngajak ngari-ari berdasarkan survei kebanyakan nik bini ria aden-den mun entar ke parlon dadang ke entar ke toko ke mall apalagi kemudian entar ke musik-musik ya rob baju-baju yang terbaik yang dipakai
parfum eyang kuy akhir Pak Setro tatangkeun Pak bedena banten. Bedena banten. Tapi tatkala perempuan pulang ke rumah, baju yang terbaik dilepas, daster selebuk tebuk ruwes eyang kuy. Iya bener batik keng ledek gember rogi sapaksa iki. Montar keluar kota ngasih bagus. Salah tidung ban silake silaiku miti endro sapaksa iki. Sampai silake letolian ya Allah mata tepak ke beden Mas Rele. Kujur ke barat, kujur ke timur. Can silake ya Allah tsunami, Gusti tsunami. Dubi lesi terus silake mau ngare yang kita banten. Lareng bini semapan dak remah mempercantik diri untuk kesenangan seorang sua. Tedung ban silake parfum angkuyu. Ada jak dengadeng mun keluar parfuman. Salah tedung ban silake remason sekora bagi ke beden. Saya geluk masih laki, ya Allah, masih laki. Panas lek, panas. Nyaut si bini cap elang mun jika. Orang laki lenger rogi ngojak cap elang. Tak mentepak kailo ngetep ketepen, gini banten. Mentepak ke selem sarong tak bah nyalpang sama lem penteng. Yu cak ngangguyan remason ge. Monrek kerek beten tak nyaman ngerokin badan pakai hand body lotion. Pakai citra atau minyak zaitun deh minyak gas itu tak nengah pordopor orang yang lese pakai kompor roki itu tak takkan rok ben busombu nama tidak sekali selai kerek badan ni geluk masih lagi ya Allah mengak si tompain pom bensin masih koler dubi lesen dia anak si ganteng ben siratin gini mantan bo khusus ibu saya tanya ingin punya anak yang istiqomah nah mantan ingin punya anak yang hafid, dobit, cekatan atau menjadi anak yang soleh-solehan apa enten? Terang di anak si ganteng enggak ini di samping kiri gula Haji Khairan ini tare, ini balik aja anak san-misan gula pun si rosak ini kemangkian sini gula terang di anak yang solehah terok bu, menteran di anak yang istiqomah ibadah, tolong dengar khusus untuk masyarakat Kerpangan nih, paling tak unik. Ambian mun ayacek apolong ben silake bu, ki. Tanyakan dulu, jangan sungkan-sungkan. Kak, ndi wudu ambian kak, tanya ki kade, ngaji? Nekat bingkeng silake. Harapa ale, jago tahu aja nggak mengalah wudu. Mun bade ke lake ngajri ya, tolong jelasin dulu, kak. Anak kita ini proyek masa depan kita loh kak, jelaskan. Tidak jarang orang tua itu kak mulia karena kemuliaan anaknya kak. Dan tidak jarang pula orang tua itu runtuh kehormatannya, tompes keramat dari yang tua gara-gara perilaku anak yang kurang baik. Beda banten. Kak demi anak kita loh kak, monggo kak ngireng asar ngalak wudhu, pada ngalak wudhu kak. Mari ngalak wudhu, lah senyum silake, dari mana? Mari lah. Darma ibu, embian kau tunggu cak boleh lanjut kak solat sunat dua rakaat tahajud kak. Montrol si mapan, gak kali lagi. Orang si laki leterorogi surah solat. Lo lo takbir si laki. Allah. Bemak ada iya takbir ada. Tapi temu tenaga ketas gebober tak jelas. Mari tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Misam silake, marilah tahajud le. Sebini ngucap boleh Yasin sekalian kak. San misan sakti anak dia kak. Mari Yasin wakiah male kembang rezeki. Nyalpang silake ring jerengan. Iya le, kok ibrin na banja ben-ben le. Jawab ben sebini, ba ibrin na kak. Cik gula rajin ambian kak. Kalau saya perintah anda agar ngambil wudhu, tahajud, yasin, waki'ah, itu demi anak kita loh kak. Mi Nabi Ajuna nampun mari ngalak wudhu, tahajud, yasin, waki'ah, ngireng kak, ngireng. Apa dan saya lagi? Ada lah, mati lagi lelak kote dan tiada baju. Ngalak wudhu, rujat lah mati kolek. Ki suruh macam yasin ben ben. Ya, dena abes ya, dek kulin sekali tangdi. Ya. Mun kira-kira tak mampu macam jadi ya. Yang paling mudah montro anak yang cerdas lakukan hubungan jima mun lah pada akarep pada terona nikah nikah pak tak usah doa pak selake cetrok
si bini cetro, segera lakukan. Kenapa? Anaknya akan ada tiga indikasi: cerdas, dinamis, pejenglakona. Guru online pada akarep. Hindaren muntak pada akarep. Kini lagi. Eh? Selake tero, si bini tak tero. Cek paksa pak. Cek paksa. Ayo le. Paya gak? Paya kok. Baski arangka aja lagi marah lah. Eh. Jadi muntah di anak, lok-lok di bahanan mau gak jadi. Oh tak apa silake. Orang silake ki burun menbebeng ruah. Ki agen tang ning yamper jek lesun pe hetan tu ben si bini. Pe ting tuting berapa hari ben pamalo pagangko. Pe teguk silake pe ketuju lewat tua atas silake. Ya Allah palang-palang potong mung arek balik potong lek. Jadi ya mone sak pasaki eros trosaki lenglanganan mbah mun dadi anak. Iya bener ngadep ke temor yang jalan ke barat dek iki. Apa boleh pada tak akarep. Olena ojen mulai kulak kurua. Sak belum subuh je lah ojen. Lah pada tak nemu lako. Si laki entar ke pasar leso. Si bini entar ada ilah. Si laki ke Tegal leso. Ke pasar leso. Si laki lah. Apa mak nemu ni bini yang ngelang aing ngantil aing di depor. Tepan jen ojen. Lah pasti ini ke depor. Bini olen tero. Olen tak nemu lako. Lah tidak si lako. Lajuri yang mun tati anak war keluar nadu katon duun mun bani olen teroji pas sekolah ngide sebab ke masjid aja ilen bah ning keramika mun bade nak kanak ngide meloloh jadi ya olena jetak manjet ning tuana ngegelege khusus dak ke saudara Samsul male Samsul ria sehat khusus dari benda besar nak engkau bani situ benda ya. Benda besar abrina cara teknis kangku iba ende bisa semangat apolog laku nyareh gedeng museng buat bemari berini semure hari lebihan ben semut ireng mundia apa jandring dinak re apa gedeng bungkol rajo roh mira gedeng museng mun jandring benda besar mun jandring kan to gedeng mira oke gedeng mira jadi ya bisa eka bayi semuna ya. Cara ndak remah bisa mah kuat fresh apolong ben binir tadak bahaya nak cara ndak remah duri di tengah serat ya salamentang beri matu asli bet-bet pas bendaun ke tengah toap pak nanti kita macam serius saya kapir ya macam ayo saya masuk yulang nak boleh mik salah ayo beri cara gedeng merah ya gedeng museng gedeng merah hanya itu yang bisa dibuat jemu selain jadi gedeng tak bisa aja hanya gedeng museng duri di tengah saya masak lah jong ya kanggo apa pentang untuk diberi madu di tengah nyaraki madu asli ya bet-bet bendaun gedeng takok meagili maduna tuap tidak usah tersentuh api hangatkan saja tolong menit pak menit salah lecak roh kala buang kolen kakan gedeng selebede matuna jadi caranya selake setong sebini setong diana kebaya gigi nak ya harus dilakukan 6 hari maaf nak ya mun oleh dua re telu re elakonin betal tak bisa tadak guna tadak fungsi nak kalau kono duri boleh brik matu boleh kakan boleh kalau kau duri boleh, kakan boleh. Oleh nemare nak coba apolong ben bas. Buktikan bedanya. Pria punya selera. Saraan ben gagak hitam mun dewa. Gula endik santrenya mana sodik orang kele baru. Akabin ben maliha. Singkat cerita, setahun maliha mulai kejompo. Nangis ningi dapur. Dan dia ditanya oleh ibunya, ada harap apa mak nangis? Pas cereng maliha kiai, sodik tak lalake kiai, wahai gua. Bemasak setahun bentak eka polong sekali. Malam pertama eka polong maknya. Mereka itu 6 bulan mas, sigi apolong boleh. Dari 6 bulan sampai semangkin kiai, sodik tak nyiting apa boleh kiai. Gua lo ngocak, beda remah, ongguan je, engki. Arah apa lah, abirit kiai. Abirit toron boleh, abirit tak engak kaptil sekali. Langsung ke pemerintah santri.
Cong, keamanan pesantren, entarin sotik Banyuwangi, mentepan berit, jelepeng pak pekol, penting ngakin kok nengak sotik di mari. Masak mulai ketibik melihat dari Banyuwangi ke dekna. Tanya aki bang, ya dek, tak apa dek. Ma bisa dating ketibik melihat ke dekna beda apa, tak langkong abtin tak oning gay. Mak tahu ban, mending osit melol. Cong, apa mata eset ting melihat, beri ketat ben gula yang terakhir bagulah kata ya lihat di aku dulu jen irsyadul ibad nyiting reng bini rekan jaran cong nyium reng bini rekan jaran mun lakabin mun merena raja gendernya dong bu mangan bihan na tenten gi ambihan mun na tenten basratin eyabas bin selake manna zoroha falaha isri nadaroja sekali suami melihat istri dupolo kencerna ngegeli yogi kan ban muni panting ban selake tekeda dan alhamdulillah oleh dubolo kola wa mam masaha tapi kalau menyentuh masa iltiqaul bashar eting setting bian ba iku teguk beben din sapa beperele ki din gula ka tapi halal kambian mun riah si bale er teguk din bian ko mun riah din bian ko pasti ting seting arba'i nadaroja pak polo kencer lagi bu gini ngaki Diana gini ngaki ngabes dubolo seting pak bu neket sebitek kemarin kepada cong ya ada tekanan mau neket tak kumak nyiting tekanan jadi yu menikah teket nih bini duduk sebitek sebitek lah bada si bekraja kencana wa mangkubbalaha kubbal itu ada yang mengartikan pertemuan hidung dengan pipi berarti mencium nggih mun bini pahe cium ben silake tapi ada yang lebih ekstrim kubbal itu diartikan iltiqa'us syafatain bertemunya dua bibir jadi bibir ke bibir berarti mengecup berempa kencana belum bolo yuk yuk mangkan serupa mira bibir tapi mun silake ngecup tolong balas dengan kecupan yang lebih mesra yuk cek ngike mbian iya mun ngike dengir silake yuk kulak-kulak ntar ke puskesmas beda apa kak gemet ben murah mun bibir kodak sekali apa totok ben yuni ya ledak sekali khusus sepo-sepo cek aminah enggak gempir sere eliyer bihil sih ngecup aja iji pak karena kita ingat terang lagi malik bahai kecup nyai keluar gempir benda zairin dari mah tapi mun mere apolong bah saudara silful dengan Diana karena sudah dibolehkan secara agama sekali apolong sekali mere kini kekencerna sama dengan melakukan jihad fisabilillah matiin 100 ring kafir bu ada benbiat apolong sekalian pada bensin mati instar terus yang kapir kan mau ikut genggu apa nak mari maghrib mere 100 mati yang kapir mari insya arang kak boleh si pulnya tanyaan ke si bini iya lek masih kik begbenyak yang kapir lek si bini acar yang pati boleh kak pati boleh kak 200 lah telur kali semalam telur ratus pak kali semalam coplak tok otembian badak sekali aja di badak pojok bodoh jong jok rosor sakit moga-moga paring nerukun ke moga-moga paring nerukun ke terakhir terakhir anak gue leban bian kapi tetapi anak sesoleh soleha moga-moga berkembang rezeki lagi terus kembang rezeki kapi terus kembang rezeki alakum bian pak bengkan aku tak ada yang tuju ke kiri pendol bakso benar ya angan-angan yang jampir mulai tedung boleh pak alakon apa kiai? Mungkin bapak bertanya. Saya tanya ke gula pak. Gula benih menteri tenaga kerja. Cuma gula yakin bahwa manusia lebih cerdas dari makhluk yang lain. Bener teman-teman? Ket-keteng lebih sangakan. Padahal alaman yang semiter. Laba-laba. Al-angkabut. Agak bayi bengko tak ada si nolongin. Menempian ke bayi bengko. Mata pak bengko. Kita beri singir. Mau kopi, tahu, tempe. Badeh. Tapi mun ket-keteng ketibik pak. Tak todus ke ket-keteng. Wak tok ada ket-keteng demi lagi raja entok ada mbian pak mak bang ucap ket-keteng ning semeter pak paling setengah meter jaringa ket-keteng bisa ngakan ria
Sisit depa nabrak kakan, beleng nabrak kakan, gula benpian kerpangan de lebor, leboran benjaring agak keteng bener ge. Proporing go lebor, berenak berde Pasuruan, ada Sidoarjo, ada Surabaya, ke timur ada Situbondo, sampai Banyuwangi, dari Sabang sampai Merauke, gemah ripah loh Cinawi, subur Indonesia. Setimun abek pah tak endi rajik ke, tak nemu alako, tak tahu saya laku wah, berarti keng otak saya sempet ben Allah. Kenapa? Sombong, debu nama timbul gila. Gini mantan, mangana sholat cang ya. Cek seneng kok ngebejaki bende. Surban membahangi mami, depak gebungkon matuana neng jorongan. Shalatu wassalamu alaik. Ya Rasulullah. Misal ala gak ruar, pah jege. Edek dek diana lek jege lek. Ayo bangun salat yuk. Akliya diana capek ka. Ayo bangun, dunia akhirat lho kok ben-ben. Itunya beentang bini, kelak di akhirat di surga, kamu yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Ayo cekele, capek kok. Dugale kan ngantem malam. Can saya full badal ya, kok enggak saya hilang gimun tenggi ngajar-ngajar. Jaga-jaga, dia. Ayo sholat, pasti geluk saya full berdiana. Erekap, akhirnya ada remah, ngucak diana, kak. Demi Allah aku bangga punya suami panjenengan kak. Ternyata kau tidak hanya mencintai fisik saya kak, tapi kau ajak aku istrimu untuk menuju surga Allah. Bimbinglah aku menuju Allah. Ekelu eciyom sepul. Seraya berkata, Diana cintai aku karena Allah kak. Sayangi aku karena Allah. Baik elu wah. Merebole gulaku sepul. Candiana, bacana sholat agak. Ma, nutut, nutut kilek, nutut. Tolong kali. Ada bah tak pati lancar bertakbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mancing matuane jorongan. Ya Allah, mak tebak kareng Jepang tang matur mas. Cang mentak pati saya hajak ngimami nak. Mun gara-gara tak pati tepak weh hidup keroduk wah. Maca ayat siratal ladzi na'amtu 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walasallin nyaut embana ancor jong bani aminan coro sak rosak mangkana muga-muga bada manfaat lagi udah malam ini alhamdulillah kita sudah dihibur bahkan kita nyambung jiwa bersama dengan At-Taufik gula cumper, gula seneng sampai doa lestare. Ayo kita bersama berselawat nengkenengan kanto pak bu ge. Ibu kalau cuma lihat At-Taufik silahkan lihat di YouTube. Kalau ibu ingin memperbanyak pidato Ki Malik cukup lihat di JTV setiap Kamis sore, TV 9 setiap jam 2. Kalau di YouTube segera ketik ceramah Kah Abdul Malik Sanusi muncul kerong entar kecompok. Assalamualaikum. Dari kamar kerbangan ge. Seneng gul. Sobung saya cabi saki nekiai online kerong. Siapa sih minta besi? Seperti ngiting tanang dunia akhirat terbadai pabolong suargana al. Tojo ibu kau pak. Salah tojo kayak laki. Ya Allah apa jom? Rokok cecer abdi lagi. Nah, berarti para ngambung rokok kiaiin mau ngaji. Tak apa lurus turus lurus turus dia. Salah keriduan tak langkong baroka baroka. Kadema nyoneti bapa totok totok sekali kemet. Nangkung rileda sekali rileda. Daripada lanjut umur ki. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Apaan saka itu bisa haus dari kaulah. Kiai mohon maaf atas segala kekurangan. Gula dari mangkin ni kah. Langsung melihat. Anu, napa? Mas tumbuk ni kah mangkin. Kan kada. Mat tumbuk. Gula ngabas itu roski. Gula diibarin ngabas lagu si terakhir gini kah. Dengan Gus Asmi. Coba mas tumbuk berdiri. Yang mana mas tumbuk berdiri? Alhamdulillah. Ah, oke okay, mas tumbuk. Agak maju-maju sini. Oke okay, saya minta foto kenangan-kenangan saya dengan mas tumbuk dengan kiai. Monggo kiai berdiri kiai. Mas tumbuk barokallah. Mana fotonya? Nah yang di belakang itu foto nanti kita kirim ke saya. Ini loh mas tumbuk. Luar biasa lagu-lagunya. Neka semangat untuk membacakan selawat kepada baginda Rasulullah.
Muka-muka dunia akhirat terpadai popolong suargana al. Monggo lihat. Gimana gini? Tangannya gimana? Gini. Oke. Okay. Ayo. Sudah ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bagi tim saya nanti masuk di YouTube untuk bertemu dengan Gimalik itu monggo. Alhamdulillah sakak dinto bisa us dari kaulengi. Korang lebih nak kaulengi on sebora. Inka nali khata afan kathir. Wallahu wal muwafiq ila qawamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.